pada tahun 1932. Saudara Johan Peck yang berasal dari Indonesia menikah di RRT dan setelah menikah ia jatuh sakit. Kondisi penyakitnya semakin hari semakin parah. Setiap siang dan malam ia tidak dapat tidur. Wajah dan kedua kakinya bengkak. Tidak dapat bangun, duduk ataupun berjalan. Ia telah berobat kemana-mana, tidak dapat sembuh. Ia telah minum berbagai macam obat dan pergi mencari berbagai dewa, namun sia-sia. Pada saat rasa tiada harapan hidup, bibinya Ong Bigyok memperkenalkan Yesus kepadanya. Dengan ditandu, ia dibawa ke gereja Yesus Sejati. Melalui bantuan doa, ia disembuhkan. Kemudian saudara Yao, ibunya, dan bibinya Ong Bigyok percaya Tuhan Yesus dan menerima baptisan air yang dilayani oleh Diaken Stephen Xiao. Atas permohonan Diaken Xiao, demi membalas anugerah Tuhan, saudara Yao pada tahun 1939 mengurus izin ke pemerintah untuk mengundang Diaken Xiao yang berasal dari Provinsi Hokkien RRT datang ke Indonesia. Pertama kali tiba di Indonesia, ia tiba di kota Surabaya. Tak lama kemudian Diaken Xiao mengikuti saudara Yao migrasi ke ibu kota Jakarta. Dimulailah pekerjaan Injil dengan mengumpulkan 12 orang jemaat yang berasal dari RRT. Mereka berkebaktian di rumah penatua Tan Chau Hin. Dikarenakan kuasa Allah menyembuhkan penyakit dan mengusir setan, maka semakin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Yesus. Pada tanggal 1 Februari 1941, berdirilah Gereja Yesus Sejati pertama di Jakarta. Melalui mujizat, Injil mulai tersebar ke berbagai kota di Indonesia. Pada tahun 1951, berdirilah Gereja Pusat Indonesia. Dan anggaran dasar gereja mendapat pengesahan pemerintah tertanggal 30 Juni 1952. Inilah hamba Tuhan yang pertama-tama membantu penginjilan di Indonesia. Pada tahun 1939, Injil masuk ke Indonesia yang dimulai dari ibu kota Jakarta disebarkan ke wilayah Jawa Barat hingga berdiri 3 buah gereja. Kemudian tahun 1950-an, Injil diberitakan ke Pulau Kalimantan. Pada tahun 1958, suatu hari saudara Teng Piang Huat yang berdomisili di Tangerang pergi ke Bandung untuk menengok keluarganya. Di jalan, ia melihat sebuah gereja dengan nama Gereja Yesus Sejati. Tertarik akan nama sejati itu, ia masuk ke gereja tersebut untuk mengikuti kebaktian. Setelah mempelajari firman Tuhan, ia menerima baptisan air. Kemudian ia mengundang pendeta ke kampung halamannya untuk menginjil di Tangerang. Pada tahun 1959, berdirilah Gereja Tangerang. Antara tahun 1950 hingga 1960, berdiri 4 buah gereja. Pada tahun 1968, terjadi sebuah mujizat pada saudara Hibun Cheng yang sakit kanker hati dan tidak dapat berjalan. Kemudian ia dapat berjalan sendiri setelah keluar dari air pada waktu menerima baptisan air. Injil masuk ke wilayah Jawa Tengah dengan berdirinya Gereja Solo, gereja pertama suku Jawa di Jawa Tengah. Dan dilanjutkan dengan berdirinya Gereja Salatiga pada tahun 1974. Pada tahun 1975, ketika saudara Sunarno sedang mengembalakan domba di tepi jalan sambil menyanyikan lagu rohani, saudara kasiran yang sedang istirahat setelah bekerja di tambak garam menghampiri saudara Sunarno karena tertarik pada nyanyian rohani dan kehidupan saudara Sunarno yang penuh dengan sukacita. Tidak membiarkan kesempatan berlalu, saudara Sunarno memberikan kesaksian. Lalu saudara kasiran mengajak saudara Sunarno ke rumahnya untuk bersaksi. Dan seisi keluarga saudara kasiran percaya Tuhan. Dan puji Tuhan, pada tahun 1980 berdirilah Gereja Lasem.
Pada tahun 1985, berdirilah pos pelayanan Sendang Coyo yang merupakan gereja pegunungan pertama. Pada tahun 1987, berdiri gereja pertama di Jawa Timur. Pada tahun yang sama, Injil juga masuk ke pedalaman Kalimantan Tengah, Sungku, Dayak, dan berdirinya pos pelayanan Tewa dan pos pelayanan Sandung Tambun. Antara tahun 1980 hingga 1990, berdiri 3 gereja dan 3 pos pelayanan. Pada tahun 1991, Gereja Jakarta memperingati 50 tahun berdirinya. Digerakkan doa puasa, saat itu Allah bekerja. Sekelompok orang Ambon, di antaranya Saudara Christian Huimase, Saudara Max Tauran, Saudara Daniel, dan teman-teman lainnya yang mencari gereja yang beribadah pada hari Sabat dan menyembah kepada Allah yang Esa, menemukan gereja Yesus sejati. Tahun 1995, Roh Kudus memimpin Injil masuk ke Pulau Sulawesi. Diawali sebelumnya Saudari Annie Lawrence, Jemaat Gereja Jakarta asal Makassar, pada tahun 1992 memberitakan Injil kepada keponakannya Saudara Yau Yusin dan teman-temannya di Makassar. Setahun kemudian, Saudara Yau Yusin dan temannya Charles Tandiari kuliah ke Jakarta. Setelah menerima kebenaran dan Roh Kudus, mereka menerima baptisan air. Kembali ke kampung halamannya pada waktu liburan kuliah, mereka memperlihatkan kepada keluarga, sanak famili, dan teman-teman bagaimana mereka menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 4, Lukas 11 ayat 13. Mereka berdua mengajak famili dan teman-temannya berdoa memohon Roh Kudus. Beberapa di antara mereka menerima Roh Kudus. Maka kemudian Majelis Pusat mengutus pendeta-pendeta merintis penginjilan hingga berdirilah Gereja Makassar. Pada tahun 1956, di Gereja Jakarta terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Saat itu sedang diadakan kebaktian kebangunan rohani dan kebaktian pekabaran Injil selama 7 hari berturut-turut. Dan sejak 6 bulan sebelum KPI dan KKR tersebut, jemaat digerakkan berdoa dan berpuasa, sehingga jumlah simpatisan yang hadir sebanyak 1.754 orang, yang memperoleh Roh Kudus 179 orang, memperoleh penglihatan 36 orang, penyakit disembuhkan 14 orang, disembuhkan dari gangguan roh jahat 5 orang, menyanyi nyanyian roh 10 orang, menari tarian roh 2 orang. Dan setelah KPI dan KKR tersebut, pada satu kali baptisan, 119 orang dibaptis. Tahun 2006, melalui buklet penginjilan, Saudara Arno mengenal kebenaran dan mencari jalan keselamatan. Ia menerima baptisan air dan menjadi jemaat Gereja Yesus Sejati, sehingga berdirilah gereja pertama Bontang di wilayah Kalimantan Timur. Setelah tahun 2000, mulai lebih banyak daerah perintisan dibuka, seperti Pangkal Pinang dan Sungai Liat di Pulau Bangka, Bontang dan Balikpapan di wilayah Kalimantan Timur, Pulau Bali, Blitar, dan Kediri di Jawa Timur, Pulau Batam, Lampung dan Jambi di Pulau Sumatera, Singkawang di Kalimantan Barat, Sudan dan Kuala Kurun di wilayah Kalimantan Tengah, dan daerah lainnya. Pada kurun masa tersebut, telah berdiri pula 13 gereja dan 8 pos pelayanan.
Gereja masa awal tahun 1950-an telah mengadakan kebaktian pendidikan agama. Persekutuan pemuda juga membentuk paduan suara. Kursus guru agama angkatan pertama diadakan pada tahun 1968. Bersamaan pada tahun tersebut dibentuk organisasi pendidikan agama. Tahun 1978, Gereja Pusat menerbitkan majalah Warta Sejati dan buku nyanyian anak-anak. Atas usul dari Penatua John Young, pada tanggal 10 Januari 1984, Gereja Pusat Indonesia membuka kelas teologi. Pendeta angkatan pertama ditabiskan pada tahun 1988. Hingga saat ini SCT telah meluluskan 40 orang. Untuk pembinaan pekerja kudus, maka dibutuhkanlah adanya pusat pendidikan dan pelatihan. Pada saat gereja membutuhkan, pada tahun 2001, Tuhan menggerakkan sepasang suami istri mempersembahkan wisma berkat seluas 4.520 meter persegi sebagai pusdiklat Gereja Pusat. Pada tahun 2006, Gereja Pusat mendirikan pusdiklat di Gereja Palangkaraya untuk pembinaan remaja dan pemuda dari pedalaman Kalimantan Tengah. Pada tahun 2015, di Gereja Salatiga juga mendirikan pusdiklat bagi pembinaan pemuda, terutama bagi wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 1999, gedung Gereja Pusat pertama berdiri yang terletak di sebelah Gereja Sunter. Pada tahun 2010, dibeli 4 buah gedung yang terletak di sebelah gedung lama Gereja Pusat. Pada tahun 2011, tiba-tiba seseorang mengajukan diri mau membeli tanah seluas 9.097 meter persegi yang dipersembahkan oleh seorang jemaat kepada Gereja Pusat pada tahun 1992. Hasil penjualan tanah tersebut yang Allah sediakan dapat digunakan untuk membeli tanah tepat di belakang gedung baru. Dengan demikian lokasi Gereja Pusat diperluas. Setelah direnovasi, pada bulan Mei 2012, gedung tersebut mulai digunakan dan menjadi pusat pelatihan wilayah Jabotabek. Pada tahun 2010, sepasang suami istri yang mendengar berita gereja sedang mencari tempat untuk rumah jompo, mereka tergerak oleh kasih Tuhan mempersembahkan sebidang tanah seluas 561 meter persegi di Sentul yang direncanakan sebagai rumah peristirahatan di hari tua mereka bagi pembangunan rumah jompo. Sepasang suami istri lain setelah mengetahui lalu membeli sebidang tanah tepat di lokasi sebelahnya seluas 512 meter persegi juga dipersembahkan kepada Gereja Pusat guna memperluas lokasi rumah jompo. Tahun 2014, rumah jompo tahap pertama selesai dibangun dan ditabiskan. Saat ini terdapat 37 gereja dan pos pelayanan dengan jumlah jemaat 7.525 yang tersebar tinggal di 23 provinsi di Indonesia. Jumlah pendeta dan penginjil 28 orang. Jumlah penatua diaken 66 orang. Atas usul diaken Xiao Bin Guan, putra diaken Stephen Xiao yang didukung oleh diaken Yusuf Subintoro, rapat gabungan Majelis Pusat dan Penasehat Gereja Yesus Sejati di Indonesia menyetujui berdirinya Sekolah Kristen Kanaan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1969, terbentuk kepengurusan Yayasan Gereja Yesus Sejati. Tanggal 15 Januari 1970, di Jakarta berdiri Sekolah Kristen Kanaan pertama. Tahun 2000 berdiri Kanaan Global School yang menggunakan bahasa Inggris. Hingga saat ini di 6 kota di Indonesia telah berdiri 6 buah sekolah Kanaan dan sebuah Kanaan Global School dengan total 4.724 siswa. Gereja di Indonesia di dalam penginjilan dan pengembalaan memikul amanat yang berat, harus mengokohkan iman kepercayaan dasar jemaat hingga mampu memberitakan Injil, menggalakkan pekerjaan penginjilan sekolah, menggalakkan perintisan penginjilan agar daerah perintisan bertumbuh menjadi gereja, menggalakkan penterjemahan literatur bahasa Inggris terbitan Majelis Internasional ke dalam bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia, juga merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak. Dan tak dapat dipungkiri, di dalam penyebaran Injil pun tidak luput dari tantangan.
masih ribuan pulau yang belum terjangkau. Tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Mohon Tuhan mengutus pekerjanya. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati ladang subur Indonesia, agar dapat memancarkan sinar bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Amin.